Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani, selalu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan makin tambah barokahnya. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam video-video saya yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi yang membutuhkan amalan-amalan dari yang saya ijazahkan atau yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, untuk kali ini saya akan memberikan sebuah amalan, yang amalan ini adalah untuk tenaga supaya kuat, tidak letoy, atau istilah dalam kitabnya asma angkat junjung. Jadi Anda akan diberikan kekuatan dalam hal tenaga untuk bekerja berat pun insya Allah bisa dipraktekkan. Dan dalam kitabnya adalah ajian asma junjung atau asma angkat junjung, agar kita bisa lebih bertenaga, lebih kuat, tidak gampang capek. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, yang dibutuhkan untuk membuat asma ini adalah, satu, Anda ambil minyak kayu putih atau minyak yang bisa dioleskan di tubuh Anda. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim Ya Qawi Ya Matin 313 kali. Kemudian Anda tiupkan ke minyak tadi. Kemudian Anda baca Ya Qawi Ya Matin 313 kali. Setelah itu Anda pakai jikalau Anda akan memulai aktivitas bekerja, khususnya bagi yang bekerja berat. Insya Allah dalam Anda bekerja, Anda tidak akan gampang capek, tidak akan gampang letih, dan Anda insya Allah akan diberikan kekuatan oleh Allah barokah amalan ini. Dan insya Allah amalan ini juga bisa untuk diperlukan dalam hal-hal yang lainnya. Misal Anda sering ejakulasi dini atau apa, Anda gampang capek dalam berhubungan suami istri, Anda bisa pakai cara ini. Sebelum Anda berhubungan suami istri dengan istri Anda, Anda oleskan minyak angin yang sudah dibaca itu. Insya Allah Anda akan merasakan tenaga yang super power. Silakan dipraktekkan, insya Allah mujarab. Para pemirsa YouTube yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.